Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Milmo kembali lagi di acara Milmo Grand Prix. Kali ini Milmo hadir dengan lintasan terbaru. Oke, langsung saja kita jelaskan aturan pertandingan di Milmo Grand Prix. Oke, ini adalah tabel yang harus diraih oleh para pembalap. 4 poin untuk finish pertama, 3 poin untuk finish kedua, dan 2 poin untuk finish ketiga. Dan selanjutnya, untuk finish terakhir mendapatkan 1 poin. Dan jika pembalap dinyatakan crash atau kecelakaan di tengah pertandingan, dinyatakan tidak mendapatkan poin atau 0. Oke, langsung saja kita perkenalan para pembalap Milmo Grand Prix. Oke, peserta pertama ada Dira dengan mobil Dodge. Dan selanjutnya ada William dengan Shelby GT. Selanjutnya mobil orange yaitu Carlos dengan mobil Dodge-nya. Dan selanjutnya ada Paul dengan Nissan NSX. Oke, langsung saja kita start, go! Wow, Paul memimpin dan disusul oleh William menyusul di salib oleh di tikungan terakhir. Dan wow, William di posisi pertama. Dan ketiga pembalap, Carlos, Paul, dan Dira tidak sampai akhir finish sehingga mereka dinyatakan kalah di ronde pertama. Langsung saja kita ke ronde kedua, go! Wow, Carlos memimpin dan disusul oleh Paul. Paul disalip oleh Dira. Dira ditikung di akhir tikungan. Dan wow, Dira di posisi kedua. Dan Carlos finish dengan gaya yang sangat keren. Selanjutnya lihat, kita replay lagi. Lihat Dira menyalip Paul sangat cepat. Dan William crash di tengah-tengah pertandingan. Wow, sangat disayangkan sekali. Carlos 4, William 4, Dira 3, dan Paul 0. Go, ronde ketiga. Langsung saja William memimpin. Dan wush, wow, kecepatan yang sangat keren dari William. Dan William disalip oleh Carlos. Carlos, oh, ditabrak ternyata Dira dan tidak sampai finish. Tidak mampu sampai finish antara Carlos, Dira, dan Paul. Apa yang terjadi dari Paul? Paul stuck di tikungan yang ketiga. Dan lihat Dira bannya slip. Dan sangat disayangkan sekali. William memimpin pertandingan di ronde ketiga dengan 8 poin. Langsung saja William go. Wow, apa yang terjadi start dari Paul? Paul terstuck di belakang. Dan Dira sangat melesat dengan cepat dan tidak bisa disusul oleh William sehingga Dira mampu di posisi pertama. Wow, pertandingan ini sangat seru sekali di Milmo Grand Prix. Oke, kita lihat replaynya. Lihat tikungan ketiga. Paul crash dengan keras dan disusul oleh para pembalap lainnya. Dan William dinyatakan juara di Milmo Grand Prix. Selamat untuk William.